Gua udah report. Jin, akhirnya udah report. Ingo, thank you very much Ingo. Kalau gua kaget sih serba. Oh, lagi report tiba-tiba Ingo ngebunuh. Gila. Thank you banget Ingo. Gua kira lu. Terima kasih. Gua kira lu pemikiran Ingo. Gua kira Among Us akhirnya. Oh, udah report tadi. Pertanyaan aku cuma satu ke kalian lah, kenapa kalian nggak punya votingan diri sendiri gitu loh? Bisa. Self vote bisa. Maksudnya votingan diri sendiri tuh kayak mana ya? Self voting. Bunuh diri maksudnya. Maksudnya kalian voting punya argumen sendiri gitu. Oh misalnya aku si A gitu, aku akan argumennya kayak gitu tuh gitu kan. Mikirnya oh akhirnya si votingnya. Karena gini sayang. Karena kata-kata perempuan itulah. Karena kata-kata perempuan lah yang didengar seorang laki-laki. Apa? Itu baru argumen doang, enggak tahu kalian voting semua. Sendiri aja guys, enggak apa-apa. Ya, nah, gua juga ketemu. Gua pas lagi ngelihat lebih dari 5 orang nge-vote, gua langsung kayak astaga, apa salah saya. Soalnya gua enggak lihat lu. Gua lihat lu. Enggak sih, si Oji, aku ngeluarin argumen, Oji nggak ada pembelaan, diem aja lagi ya, makanya lagi ke voting. Repot orangnya aja baksat, nggak mau dengerin gua. Imposter lagi guys. Akhirnya gua imposter lagi, akhirnya kita bakal semangat. Let's go. Pas banget cok, pas banget di antara gua sama Hanzur kayaknya gua nemuin mayat di atas di kafetaria. Gua juga si Hanzur nih. Hanzur itu yang nemuin mayat bukan lu, Val? Iya, gua juga depan, gua depan dia. Hanzur, sorry. Pas. Dia nggak ada di ya, Discord kan? Pas. Oh udah mati. Ijo, Oji Moods yang mati, soalnya mayatnya itu ijo tua. Di mana deh? Di kafetaria paling kanan. Ini pas pintunya ketutup tuh. Pintunya kok kunci. Lo sama siapa lagi di situ? Siapa? Lo, siapa tadi ini yang ngomong? Si Falbar, Falbar yang mana sih? Falbar, pacar Filia. Namanya. Okay. Gua sama Hazur. Ada siapa lagi di situ? Gua sama Hazur pas banget di situ. Dia mau report, pas gua mau report, dia report duluan. Si Hazur nih enggak ada ngomong apa-apa ya?
Iya, dia karena ada. Anjir, ada di Discord kok ini? Ini ada suaranya, tapi suara kecil. Ini ada suaranya. Itu cewek itu. Oh. Gua pas dulu deh. Oh, sorry, ini perempuan juga ya, Azurnya ya. Azurnya perempuan juga ya. Lu cowok, Bapak. Hah? Gua kecil, bego. Kecil. Lu. Coba hajur, lo harus nge-clear gua bahwa gua enggak ngebunuh. Gimana Win Man? Halo, bilang. Hajur. Halo. Oke. Guys. Tadi gua sih curiganya hajur. Gua sekali dong sebelum habis nih. Soalnya habis dari admin kan gue keluar bareng hajur. Hajur ke atas. Habis itu gue ke storage isi bensin. Nah, habis itu tahu-tahu reaktor ke sabotage kan, gue mau ke reaktor, tahu-tahu si Hazur keluar dari elektrisial. Elektrisial di mana tuh? Elektrik. Oh elektrik, gini. Bisa aja gue juga fan med bay terus ke. Enggak. Waktu reaktor, gue kan jalan nih. Gue kan jalan ke reaktor. Si Hazur malah menjauh dari reaktor, malah cabut. Dia nggak ngerjain, dia nggak dari fan, tapi dia malah cabut bukan ngerjain, itu sih gue anehnya. Gini, gua di saat gua dateng, dia langsung report, nggak tahu dia self report ataupun emang dia mau ngelaporin, gua nggak tahu karena menurut gua ya dia clear menurut gua ya. Gua azur lu deh, soalnya ada dua rata yang bikin curiga. Gua skip. Menang kita lagi, kayaknya harus bareng-bareng deh guys. Menang lagi akhirnya. Igor, thank you very much Igor. Gue kaget sih serupa. Oh, lagi report tiba-tiba Igor ngebunuh. Gila. Thank you banget Igor. Gue kira lo. Terima kasih. Terima kasih. Igor. Among Us akhirnya. Oh, udah report tadi. Tadi gue udah report. Wow. Ya ampun. Kasihan si Azur juga jadinya. Si Azur jadinya korban tak bersalah juga tuh. Tadi sana enggak ada suaranya. Ini tempat gue yang error atau emang parah enggak ngomong? Ada suaranya. Ada suaranya. Sama. Gue juga tadi agak kayak ada yang hilang gitu. Sumpah Ingo lu terbaik Ingo. Tadi tuh gue niatnya tuh mau ngebunuh si ini No One. Enggak peka, untungnya dia peka. Gue tadi pengen ngebumbuin si Daniel aja kan, nih orang suka pakai teori-teori sendiri, harus dibumbui supaya dia percaya bukan dibunuh, ya udah kalian. Gue mau report, udah pencet lagi proses report, langsung dibunuh dong. Aduh, akhirnya dapat timingnya sedikit konten lagi timingnya. Satu lagi siapa guys? Sorry bentar, gue mau ngomong dulu. Hazure, si slotnya udah di book sama teman kita youtuber, nggak apa-apa ya digantiin dulu, soalnya kan ini lagi mabar youtuber. Thank you Azure. Kapan-kapan mampir juga ke tempat kita ya, nanti kita main bareng. Deskripsi loh, bang, boleh dong, bang, mau nanya update di YouTube kita ya. Boleh mau nanya. Iya nanya apa sayang? Teman tahu. Yang cewek siapa sih? Kita masih nungguin. Mau nanya? Ya. Iya nanya apa nih? Astagfirullahaladzim. Nanya apa? Bukan, iya. Dure itu sabar yang ngomong itu. Enggak.
gua harus kupanggil sayang juga biar dijawab. Mau nanya begitu lagi. Ya udah keluar, udah keluar. Udahlah, jangan lupa kunjungi di deskripsi kita ya. Di deskripsinya Mamen. Mamen juga, betul. Udahan ya, udah ada janji. Dadah Zure. Dadah. Nah, ini yang masuk baru Boogeyman ya, Loren. Halo. Halo. Udahan ya. Halo, Boogeyman. Halo. Loren enggak usah lah panggil tadi. Yang udahan, siapa yang udahan? Boogeyman, Boogeyman. Dadah Boogeyman, thank you. Azure suruh join lagi aja, slotnya kurang. No one juga off tuh. Oh iya kak. Oh no one off. Udah 9. Iya katanya Pokilem kan keluar tuh. Oh. Jadi ah, mana Pokilem keluar? Ya lo bukannya udah kan? Bukan Pokilem, Azur tadi. Azur, Azur. Gue kira lo udah ada janji sama orang lain tadi siapa? Bukan Pokilem. Iya tadi ada janji. Itu apa? No itu one. No one, no one, no one. Berarti udah pas nih, udah pas. Oke deh kalau begitu. Ya. Alhamdulillah dapat stok 2 konten. 2 konten. Alhamdulillah.